Halo guys, main Roblox lagi bareng Raffi. Kali ini Raffi berada di rumah sakit, tapi rumah sakitnya bikin pusing 7 keliling guys. Gimana nggak bikin pusing 7 keliling? Di sini ada lendir di mana-mana. Padahal Raffi cuma mau meriksain hidung. Raffi cari-cari hidungnya nggak ketemu dari kemarin-kemarin. Siapa tuh dokternya bisa membantu mencarikan ya guys? Tapi ini ada apa sih di sini Pak Dokter? Penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan gagal dan semua orang berubah menjadi zombie. Kita harus segera kabur dari sini. Apa? Oke, sebelum kita mulai videonya, tekan dulu tombol like-nya ya. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu katanya gratis. Apa beneran? Coba buktiin. Oke Pak Dokter, makasih banget ya udah dikasih tahu. Nah teman-teman, Raffi udah terlanjur masuk ke dalam rumah sakit ini. Jadi mau tidak mau kita harus kabur dong. Daripada nasib Raffi sama dengan zombie-zombie itu guys. Tuh, lihat tuh, banyak mayat berkelimpangan di sini guys. Dan di sana, di depan kita, aduh permisi, permisi. Ini ada orang guys, yang badannya sama kaki sama tangannya udah terpisah-pisah tadi. Aduh, semoga aja gak marah ya. Tadi Raffi injek-injek buat lewat. Dan ini ada stetoskop guys. Untung aja ini stetoskopnya gede banget. Ini mungkin buat periksa raksasa ya guys ya. Padahal perasaan pasien-pasiennya kecil-kecil ya guys ya. Atau mungkin di depan sana ada raksasa. Ya ampun, ini tanda-tanda jangan-jangan guys ada raksa di depan sana. Wah wah wah, Raffi harus hati-hati. Oh, ini jadi cepet banget guys. Waduh, aduh, 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 aduh. Ini cepet banget. Aduh. Lewat mana ini? Oh beneran itu ternyata ada raksasa di sini guys. Ini kita, aduh, kita di mana? Ya, Raffi udah masuk ke dalam mulut raksasa nih, guys. Ya ampun, di situ ada air liur juga tadi. Pantesan bau banget, guys. Makan apa sih ini raksasanya, guys ya? Dan ini raksasanya ceritanya udah mati, guys. Gara-gara jadi zombie itu ya. Untung aja zombinya ini nggak bangkit lagi ya, guys ya. Kalau dia bangkit lagi, ah, ya. Raffi kena, guys. Kita apa ini yang ping-ping itu, guys? Mungkin laser ya. Masa di dalam tubuh raksasa ada laser ya, guys ya. Oke, kita sudah berada di dalam kerongkongannya raksasa ini, guys. Jadi di sini kita harus menahan bau mulutnya juga dan bau kerongkongannya. Karena ini mungkin buat lewat makanan-makanan yang udah busuk ya guys. Oh iya, buat kamu juga yang suka main game Roblox, terutama game escape-escape kayak gini guys, escape hobby, kamu bisa mainin juga game ini. Namanya adalah Escape the Zombie Hospital New guys. Dan kalau kamu udah berteman sama Raffi, gimana kalau kita mabar game ini lagi guys? Rame-rame kayaknya bakalan seru. Raffi nggak sendirian kayak gini ya. Gimana kalau nanti malam guys, jam 8 malam? Setuju nggak? Setuju nggak ya? Untuk kamu yang mau mabar game BKXD jam 7 malam ya guys ya, Raffi bakalan kembaliin jadwal seperti semula. Dan sekarang kita lanjutkan perjalanan ini guys. Wah, lanjutkan perjalanan ini. Ayo. Aduh, tapi ini airnya kayaknya enak ini guys. Aduh, ternyata itu tadi air beracun guys. Aduh, salah, Raffi minum tadi. Ini kita sekarang udah berada di dalam perutnya raksasa zombie tadi guys. Kayaknya ini di tengah-tengah kita ada jantungnya kayaknya guys. Tapi jantungnya berdenyut-denyut. Jangan-jangan dia mau hidup lagi. Ya ampun, kita harus cepat-cepat kabur dari sini guys. Jangan sampai kita juga berubah jadi zombie kayak mereka. Ngomong-ngomong, game seperti apa sih yang paling kamu sukai di Roblox guys? Coba tulis di kolom komentar. Kalau Raffi sih sejauh ini paling suka game escape hobby kayak gini guys. Soalnya lucu guys game-nya. Dan seru juga ya. Dan gak bikin pusing dan juga gak bikin stres. Dan sekarang kita berada di mana nih guys? Ini kayaknya kita di anus apa bukan ya? Oh bukan, kita masih harus melewati tulang belulang ini guys. Ah, lewat mana ya? Lewat sini mungkin ya guys ya. Oke, terus masih luruskah? Kita coba lagi guys, tapi kayaknya jauh deh. Apa nyampe lompatannya? Kita coba. Oh, ternyata nyampe. Oh. Oke, sekarang lewat mana ini guys? Lewat kanan atau kiri ini? Aduh, coba ada Spiderman lewat ya guys. Raffi mungkin bisa minta tolong dikeluarin dari sini. Ya ampun, ini udah terlanjur kita berada di tengah-tengah. Kita nggak mungkin kembali. Satu-satunya jalan adalah kita harus melanjutkan perjalanan guys, jalan keluarnya. Kalau kita kembali lagi ke dalam rumah sakit tadi, mungkin kita bakalan jadi zombie guys. Jadi satu-satunya cara kita memang harus keluar dan mencari jalan keluar sendiri guys. Oh, sungguh-sungguh menegangkan ini guys. Apakah lewat sini jalannya? Semoga aja bener ya guys ya. Oh bener nih, ini bener nih, ada terowongan. Selamat tinggal tulang belulang. Nah ini kayaknya jalan keluar guys. Yeay, berhasil keluar. Ya, ternyata baru keluar dari tubuh raksasa aja guys. Di depan kita masih ada rintangannya harus kita lewati guys. Jalan keluarnya lewat sana, tapi hati-hati ya, jangan sampai jatuh ke lava, itu panas banget loh. Anterin dong dok.
Ya, dokternya nggak mau nganterin, guys. Jangan-jangan dia salah satu ilmuwan yang gagal melakukan eksperimen dan dia harus bertanggung jawab, guys. Soalnya pasien-pasiennya udah pada jadi zombie tuh. Aduh, dasar nggak bertanggung jawab itu. Itu ilmuwan apaan sih itu ya? Aduh, bahaya banget. Bukannya nolongin umat manusia, malah merubah manusia pada jadi zombie ini. Mana ini Raffi harus lewatin jalan kayak gini lagi, guys. Ya, lewat sini. Berhasil juga. Seperti menahan nafas tadi, guys. Tapi ini kok masih ada laba-laba di sini. Sungguh berbahaya. Kayaknya ini panas banget ya, guys ya. Akhirnya. Ini apa hijau-hijau ini? Ya ampun. Itu jangan-jangan darah zombie ini, guys. Ini zombinya kenapa itu? Ini masih hidup apa enggak ini? Bahaya. Jangan-jangan ngejar Raffi nanti. Loh, dokternya ada lagi di sini, guys. Oh, itu mungkin ilmuannya ya, guys ya. Aduh, temannya yang tadi itu ya. Tapi kok kembar sih banyak banget. Oke, kita lanjutkan perjalanan lagi, guys. Ya ampun, masih ada rintangan. Ini siapa yang bikin sih rintangannya? Orang mau lewat kok dihalang-halangin. Dan kita lanjutkan lagi, guys, perjalanannya. Loh, ini bukannya lift ya, guys? Tapi mana liftnya ini? Wah, ini curang ini. Masa udah naik lift, udah masuk lift, disuruh naik sendiri, guys, lewat tangga, guys. Aduh, ini pelanggaran, ini pelanggaran, ini gak bertanggung jawab. Aduh, jatuh, guys. Oh, untung gak remuk badan ini, guys. Ya udah deh, kita naik lagi. Mumpung masih ada energi-energi yang tersisa, guys, kita lewat sini. Oke, Raffi udah nggak sabar nih, guys, pengen mabar main game ini lagi bareng-bareng kalian, guys. Kayaknya bakalan seru ya, guys ya. Ini tangga ujungnya mana sih, guys? Raffi udah nggak sabar nih, pengen keluar dari rumah sakit yang sungguh-sungguh sangat menyiksa ini, guys. Ini kayaknya nih, guys, udah selesai kah? Udah sampai? Belum. Ya ampun, kita harus kemana lagi? Ini liftnya nyangkut di sini, pantesan, guys. Pantesan harus naik sendiri tadi ya. Liftnya nyangkut, guys. Dan kita sekarang ketemu sama laser-laser lagi. Pikirannya Raffi nggak bisa lewat ya. Ini tulang siapa ini? Wah, ini tulang sapi apa tulang orang ini ya? Oke, kita lewati, guys. Sudah berhasil. Dan di sini ada jembatan yang terbuat dari apa ini, warna biru, guys. Kira-kira ini terbuat dari apa, guys, jembatan kayak gini, guys? Apa kalian pernah lihat jembatan kayak gini ya? Ini cukup susah juga sih sebenarnya, guys ya, karena kita mainin pakai HP ya. Apakah di antara kalian ada yang suka main game Roblox atau seringnya main pakai PC atau komputer, guys, atau mungkin pakai laptop ya? Absen coba di kolom komentar ya, guys. Dan siapa yang pakai Android atau pakai HP, guys, mainnya? Kita berarti satu server dong, sama, guys ya. Oke. Iya. Padahal udah hampir sampai tadi, guys. Tinggal lompatan terakhir aja. Kita ulangi lagi sekarang. Kayaknya di game yang lain yang Raffi mainin sebelumnya juga ada rintangan ini ya, guys ya. Mungkin pengembangnya sama ya, guys ya. Yang bikin game mungkin sama ya, guys. Ini ada lift lagi. Syukurlah liftnya nggak rusak kayak tadi, guys. Kalau liftnya nyangkut kayak tadi, mungkin kita harus naik tangga satu persatu ya, guys ya. Aduh, udah naik lift, harus naik tangga satu persatu. Tinggi banget lagi tuh tadi, guys. Wah, ini lagi. Oke, kita udah berhasil melewatinya, guys. Sekarang apalagi ini? Ya ampun, lendir ada di mana-mana, guys. Dan ini tubuh siapa? Maaf ya, Raffi numpang lewat. Semoga aja arwahnya nggak ngejar Raffi ya, guys ya. Itu serem banget tadi ya. Tubuh udah terpisah-pisah kayak gitu. Dan dokternya nggak bertanggung jawab banget sih itu. Ini tangga lagi. Ya ampun. Untung Raffi udah makan, guys. Kamu udah pada makan belum, guys? Kalau kamu belum makan, ambil makan dulu, guys. Nanti jangan sampai kamu kelaparan habis nonton video ini ya. Boleh kok nonton videonya Raffi sambil makan. Ya, hitung-hitung Raffi sambil ibadah ya, guys ya, nemenin kalian makan. Atau mungkin ada yang lagi sambil belajar, guys. Oke, coba tulis di kolom komentar, guys. Kalian biasanya nonton video Raffi itu sambil ngapain, guys ya? Oke, dan sekarang kita lanjutkan ya, guys ya. Oke, masih ada tangga-tangga lagi. Kita sebenarnya mau kemana sih? Cuma mau keluar kok dari rumah sakit, kok jalannya kayak gini, susah amat. Ini apa nih? Flying Fox ini, guys. Kayak di arena outbound aja ini. Ya ampun, ini ada jembatan lagi, kecil banget. Ini jembatan kayu, guys.
Tapi kayunya kecil banget, guys, batang kayunya, guys. Kita lewat. Wah, ini lewat ada Spider-Man, guys, di sini, guys. Numpang lewat. Gak bisa, guys. Ya. Tadi kayaknya tuh zombinya Spider-Man ya, guys. Nempel di dinding soalnya itu, guys. Tapi ternyata Raffi nggak bisa lewat situ, guys. Ya udah deh, kita ulangi lagi. Menyusuri jalan setapak ini yang sungguh tipis ini, guys. Cuma pas satu kaki ini, nggak boleh sampai jatuh loh. Dan Raffi berhasil. Sekarang kita lanjutkan, guys. Ternyata masih ada lagi. Oh, kita sekarang berada di atap nih, guys. Di atap rumah sakit. Tapi licin banget ini atapnya nih, guys. Gentengnya ini licin banget. Jadi harus lompat-lompat terus. Dan ini ada, semoga aja ini pintu keluar, guys. Apakah benar ini pintu keluar? Apakah kita udah berhasil? Dan yeay, beneran, guys. Berhasil. Sekarang kita cobain jumppad sama speedpadnya, guys. Raffi sekarang bisa lompat tinggi banget. Ada sofa juga di sini, guys, buat santuy. Jadi kita bisa melemaskan lagi otot-otot kaki kita nih. Teman-teman, jangan lupa kasih like jika kalian suka video ini dan juga subscribe channel ini dan dukung Raffi biar segera mencapai 100.000 subscriber. Sampai jumpa lagi di video seru lainnya. Bye-bye.